Jadi memang kita ketahui the 8th Parliamentary Speaker Summit ini dalam hal ini membahas sebenarnya kelanjutan dari pembahasan yang global, di mana kemarin kita waktu IPU Assembly yang ke-144 di Bali membahas mengenai climate change. Dan saat ini pun kita membahas tentang isu bagaimana men-tackle atau memitigasi climate change dan juga bagaimana kita mewujudkan green economy. Nah tentu dalam momentum ini juga kita ketahui banyak tantangan-tantangan global yang harus diselesaikan, termasuk juga konflik-konflik peperangan yang terjadi di Eropa, khususnya antara Rusia dan Ukraina. Dan tentu momentum ini kita gunakan pada pertemuan ini adalah bagaimana Indonesia berperan aktif dan menunjukkan kepada dunia kita ingin mewujudkan perdamaian dan kedamaian dunia dan ingin mendorong terjadinya stabilitas di berbagai tempat, khususnya mengenai isu konflik yang terjadi di Rusia dan Ukraina. Parlemen Indonesia ingin memberikan satu konsep kepada dunia bahwa jika peperangan yang digunakan justru akan merugikan semua pihak, tapi justru kalau dialog, pendekatan, dan ujung-ujungnya bagi mereka mau duduk kembali kepada meja perundingan, pada akhirnya juga mereka, masyarakat mereka pun tidak akan mendapatkan tantangan yang besar. Dan yang terpenting sebetulnya yang kita lihat adalah bagaimana dampak global ini kita bisa atasi. Yang pertama menyangkut tentang food security, yang kedua mengenai energy security, yang ketiga bagaimana kita menanggulangi potensi krisis ekonomi yang terjadi di waktu-waktu ke depan. Nah tentu isu-isu ini kita bahas semua. Green economy menjadi isu penting. Karena apa? Situasi global, tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs 2030, pasca pandemi ini kita harus kejar komitmen global ini bersama. Karena kita mundur kemarin karena pandemi. Tapi komitmen ini harus selalu kita wujudkan, capai di tahun 2030. Belum lagi green economy, bagaimana ramah lingkungan energinya. Yang kedua, masyarakatnya dilibatkan dalam pertumbuhan pembangunan ekonomi. Dan pertumbuhannya pun harus sustainable. Nah tentu konsep-konsep ini kita ketahui di Indonesia memiliki satu konsep yang luar biasa. Tentu ini menjadi sumbangsih kepada dunia. Nah ini hal-hal yang kita ingin sampaikan. Nah tentu dengan tujuan apa? Indonesia berperan aktif dalam mengatasi keterbatasan energi dunia, keterbatasan pangan dunia, dan juga bagaimana transisi energi dari energi fosil ke ramah lingkungan harus segera kita wujudkan. Nah momentum itu ada di sini di P20, di 8th Parliamentary Speaker Summit di Indonesia di Jakarta ini.